Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel saya The berada Kebun Oke sahabatku salam sejahtera untuk kita semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip Kepada para petani atau para pencinta jakaba Di sini saya akan berbagi tips untuk bagi para pengembang jakaba yang menggunakan biang di sini admin atau berandal kebun ingin mengirim biang pada mas nih mas Reza Nih mas Reza beralamat di merangin jambi. Nah, di sini nanti sahabat bisa juga praktekkan dari biang untuk membuat jakaba super plus plus atau jakaba yang multifungsi baik untuk pembenah tanah ataupun untuk fase vegetatif maupun fase generatif untuk fase generatif sahabat bisa ditambahkan dedaunan seperti ada daun kelor, ada enceng gondok, ada lidah buaya, ada tanah bambu, ada akar-akaran baik akar teki, akar bambu dan lain sebagainya. Di sini admin akan bahas tentang Jakaba yang dengan menggunakan tanah bambu kita akan dapatkan nilai plusnya di samping mikroba-mikroba yang banyak. Di antaranya juga ada pelarut fosfat. Jadi sahabat-sahabat pencinta Jakaba yang belum full menggunakan organik bisa dicampur jakaba karena ada mikroba pelarut fosfatnya di tanah bambu nah nanti admin akan contohkan dalam wadah kecil ini karena untuk wadah besar sahabat bisa dipraktekkan di video yang ini pembuatan bio jakaba atau bio jakalam ya terserah apalah namanya yang penting bermanfaat untuk petani Nah, di sini admin akan tambahkan lagi sedikit untuk para sahabat-sahabat yang memulai membuat jakaba dari biang. Nah, ini jakaba yang dulu kita buat dari buah-buahan PSB dan ada penambahan kala itu EM4. Nah di sini biang ini nanti kita akan kirim ke Mas Reza yang beralamat di Merangin Jambi Insya Allah besok akan kita kirim kita akan packing tapi di sini akan saya pakai segini untuk mencotokkan pada beliau bahwa biang ini nanti tinggal dikembangkan di tempatnya beliau. Nah seperti ini sahabat. Di sini admin akan langsung menggunakan air cucian beras. Nah, kalau belum ada air cucian beras bagaimana, Bang? Bisa menggunakan dengan tepung beras juga bisa. Nah di sini admin akan tambahkan gula putih sahabat ya. Kalau enggak kita tambahkan dulu akar bambunya berikut dengan tanah bambu. Di sini ada akar bambu dan tanah bambu karena segenggam segenggam tanah bambu itu mikrobanya berjuta-juta. Seperti ini. Sudah tak aduk-aduk aja, sahabat. Nah, untuk mengaktifkan mikroba kita gunakan terasa sahabat yang ada bisa gunakan tebu yang dirajang-rajang halus dimasukkan enggak apa-apa. Bisa ditambahkan gula merah enggak apa-apa, tambahkan gula putih juga enggak apa-apa. Di sini admin tambahkan sekitar 2 sendok. aduk aduk setelah itu admin akan tambahkan lagi PSB secukupnya sahabat ya diberi sekitar satu sendok nggak apa-apa ataupun setengah gelas nggak apa-apa Nah, di sini admin akan tambahkan lagi Bipolen ini, bipolen dari lebah kelanceng. Nah, karena ini, manfaat proteinnya juga banyak, sahabat. Ini bipolen dari lebah tawon kelanceng atau trigona. Ini nanti bermanfaat untuk fase pembuahan karena ada trigonanya. Kalau sahabat-sahabat PSB-nya nggak kenceng nanti bisa ditambahkan nanti akan kita bahas PSB yang menggunakan trigona itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya jadi tetap pantang terus di channel Brandal Kebun jangan lupa like, comment, subscribe subscribe masih, Sat -sat masih. ini untuk contoh aja ya sahabat ini untuk contoh kapasitas kecil kayaknya tempat berandal kebun stok sudah melimpah jadi di sini kita mencontohkan untuk sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia yang berusaha mengembangkan jakaba dengan menggunakan biang seperti ini nah kita tinggal masukkan saja nih sahabat remuk-remuk remat. nah seperti ini nah sudah seperti ini tinggal ditutup kain yang rapat Nah kita tutup kain yang rapat ya sahabat Bisa ditali nanti Atau diikat karet nggak apa-apa Di sini Admin hanya seperti ini saja nggak apa-apa Tinggal di Kasih di tempat yang teduh Oh iya buat tambahan Untuk sahabat-sahabat yang menggunakan Dedaunan atau buah-buahan Bisa dimasukkan dulu Kalau kapasitasnya wadahnya besar Masukkan karung bawang seperti ini dimasukkan dulu di cacah halus nah dimasukkan wadah sekarung bawang seperti ini baru nanti dimasukkan ke wadahnya baru ditambahkan biang di atasnya terserah di fung buat apa, sebagai fungsinya nanti kalau fase pembuahan tinggal ditambahkan buah-buahan seperti video yang ini bisa ditambahkan lagi STM ataupun madu untuk meng-up nutrisinya karena madu sendiri sudah dijelaskan di Al-Qur'an itu kandungannya untuk kesehatan oke, okay, untuk tanaman oke okay, karena banyak khasiat dari madu tersebut. Nah, di sini admin akan taruh sahabat ya di tempat yang teduh. Nih, ini contohnya seperti ini. Ini karena kita malam-malam sahabat maklum berandal kebun banyak pegangan. Nah, kita akan taruh di sini. Nanti kita akan tayangkan video yang ini di video shot, sahabat ya, di video shot saja. Jadinya Jakabah. Oke, sahabatku, terima kasih sudah menyimak video ini. Bila masih ada pertanyaan atau ganjalan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani yang ingin mengembangkan Jakabah. guna memangkas kos produksi. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita, Mas Eko, Pak Daril, dan petani-petani yang lain yang sudah kirim testimoni ke Brandal Kebun. Oke sahabatku, terima kasih sekali lagi sudah menyimak video ini. Pokoknya, sat masih, masih. Mantap. Bila Taufik Walidaya, Wal Walinayah. Wal Wal Inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Bumi Lampung Tanggamus